Jadi dari berdelapan ada grup lagi, isinya beberapa orang, terus kita kayak bridesmaids, terus sebenarnya bersembilan kemarin, tapi Kak Mahalini nggak bisa datang. Terus ada Aal, sama ada timnya Aal juga yang datang kemarin. Seru banget, alhamdulillah kita di ruang karaoke gitu. Ada meja makannya juga, jadi makan, main games, terus nyanyi-nyanyi deh, seru-seruan. Bersembilan mungkin siapa aja sih? Bersembilan, ada Kak Pinka, ada aku, Kak Yuki, Kak Ica, Kak Tias, Alisa, Zize, Kak Amira. Harusnya satu lagi Kak Mahalini gitu. Tapi karena Kak Mahalini gak datang, jadi ada Kak Amira, terus Aang. Ini bikin surprise-nya memang udah janjian berdelapan ini atau bagaimana? Nah, jadi dari berdelapan ada grup lagi, isinya beberapa orang, terus kita kayak, kita bikin games apa? Terus ditunjuk MC-nya aku sama Kak Yuki, terus kita beliin aksesoris, beliin daster, abis itu apalagi ya, iya nyari game sih. Kemarin seru-seruan banget. Ada konsep tertentunya gak sih, Man? Kemarin konsepnya gak ada. Konsepnya yang penting happy dan celebrate. Apa ya, kayak melepas masa lajang gitu kan. Dan ya, seneng banget. Seneng tapi terharu gitu loh. Ini merencanakan apa, membawa alianya itu bagaimana mungkin? Nah itu dari timnya itu dong ya? Bukan? Bukan. Oh ya, oke, maaf. Oh, ke distract. Iya, maaf. Sorry ke distract. Jadi itu urusan timnya Aal. Karena Aal kemarin lagi make up, abis itu diinfoin kayak, "Guys, kita mau OTW gitu." Terus guys, kita tiba-tiba udah di lift. Nah, pas di lift, Kak Yuki belum datang. Pemirsa itu chaos banget, kayak, "Mana nih? Mana nih MC-nya satu lagi?" Terus ya udah deh, pokoknya seru banget, alhamdulillah rame juga, semoga Aal senang karena kita juga sama gitu. Torik ada hadir juga? Enggak dong, karena kan Torik sama cowok-cowok. Cowok-cowok. Jadi yang Torik punya teman-teman cowok yang memang bikinin acara. Ini kan sudah bridal shower, persiapannya apa lagi aja sih Mel after ini? Kita harus menjahit baju. Aku udah menjahit, terus ada beberapa teman-teman yang kayak, "Kalian kemarin kita janjian aja sih modelnya kayak gimana gitu-gitu." Alhamdulillah sih udah tinggal menunggu hari. Model siapa nentuin? Model desainnya apa? Model untuk akad dibebasin, untuk resepsi kita dikasih dari AA. Gitu. Warnanya mungkin Mel? Warnanya earth tone sih, earth tone banget. Yang satu kayak natural lah. Kalem-kalem Aal banget. Kamel ini kan mungkin hari... Ya pasti enggak gue, enggak kayak gini warnanya. Ini kan mungkin hari pernikahan Torik sama Aal kan udah makin deket ya. Kemarin Torik juga udah masukin berkas buat surat rekomendasi nikah. Oh ya, alhamdulillah. Gitu. Kemarin waktu sesi bridal shower itu mungkin dari Aal ada cerita enggak sih kayak gimana rasanya dia sama udah makin mulai deket nih. Iya. Ya namanya siapapun yang akan punya acara besar kan pasti ada deg-degannya banget kan gitu. Makanya kita sebagai teman-teman cuman bisa mensupport, bantu doa, bantu apapun yang misalnya dia butuhin dari kita-kita semua. Yang pasti gak boleh ngerepotin dia gitu. Makanya kemarin sedih banget tuh pas kayak ada berita-berita, iya kan, yang sebenernya berita itu sangat normal tapi dimasuk ke TikTok atau masuk ke Facebooknya tuh salah banget gitu. Terus aku kan jadi gak enak dong sama Aal, takutnya dia kepikiran gitu. Jadi kemarin juga ngebahas itu, alhamdulillahnya anaknya juga happy-happy aja. Dan we're trying to keep her happy aja sih. Kapan sih, Mel? Ada tiket. Itu biar Aal aja yang ngasih tahu sama Torik. Tapi di satu lokasi, dua lokasi atau bagaimana, Mel? Itu aku harus baca rundown-nya, guys. Agak banyak berarti ya? Enggak, chatnya banyak banget aja gitu. Jadi rundown-nya keselip ke atas, jadi aku belum baca. Harusnya sih satu. Di daerah mana sih itu? Ada deh. Enggak, kawasan mana kawasannya? Jakarta, kok Jakarta? Utara, barat, apa? Kebetulan saya nggak tahu jalan. Nggak tahu ya, harusnya antara pusat atau selatan, nggak tahu. Maksudnya aku kurang tahu itu area pusat atau selatan. Doanya dekat-dekat sini kok.
doanya semoga semuanya lancar, semoga gak ada keributan lagi, gak ada keributan lagi dari netizen. Sebenernya kayaknya diputar dari luar ya. Yeah. Terus semoga semua lancar-lancar aja sih itu, dan maksudku semoga Aal dan Torik bahagia sampai seterusnya, sampai hari H. Ribet-ribetnya nggak ada deh. Apa? Tapi ngelihat sosoknya Aal gimana? Di kamu kan udah berteman lama. Oh, she's such a great friend gitu. Dia teman yang baik banget ya. Menurutku kita tuh lumayan melengkapi satu sama lain, karena yang satu berisik, yang satu kalem ya kan. Yang satu kayak jawabnya iya, masa sih gitu. Yang satu kayak lo tahu ini nggak gitu. Jadi she's such a great friend. Dia orangnya tenang banget dan apa ya, she's very strong aja gitu. Jadi maksudku semangat terus Aal dan Torik, semoga lancar semuanya, semoga bahagia sampai kapanpun. Okay. Thank you, man.